Saudara, rapat entry briefing yang dihadiri Bupati Siak, tim BPKRI, Sekda Siak, Kepala OPD, dan bagian keuangan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak ini terkait dengan pemeriksaan pendahuluan atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Kabupaten Siak tahun 2020. Bupati Siak Dr. Andes Haji Al-Fedri MSI mengingatkan kepada seluruh OPD, terutama bagian keuangan, agar melengkapi berkas laporan yang diminta oleh tim BPKRI untuk memperlancar proses pemeriksaan. Ya, terkait dengan bagaimana persiapan masing-masing OPD untuk menghadapi dan juga mengikuti pemeriksaan ini, ya, mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari tentunya menyiapkan laporan keuangan OPD. Terkait dengan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Kabupaten Siak tahun 2020, tim BPKRI yang terdiri dari 8 orang ini akan melihat proses penyusunan keuangan di Kabupaten Siak. Adapun sasaran pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Siak adalah yang berkaitan dengan tindak lanjut pemeriksaan keuangan seperti saldo yang ada pada akun kas, belanja barang dan jasa, belanja modal yang terdiri dari bantuan COVID dan non-COVID, bantuan sosial dan lain sebagainya. Hal ini yang disampaikan tim BPKRI, Dedi. Dalam hal ini ada beberapa hal yang menjadi sasaran pemeriksaan kami. Yang pertama terkait dengan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya Bapak Ibu. Kami akan menilai efektivitas pengendalian internal belanja bantuan sosial, belanja barang jasa. Selanjutnya yang akan kami nilai adalah kami akan mencoba melihat terkait dengan saldo-saldo yang ada pada akun seperti akun kas. Saudara, pemeriksaan pendahuluan atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Kabupaten Siak tahun 2020 oleh tim BPKRI berlangsung selama 30 hari. Diharapkan kegiatan ini berjalan lancar dan aman. Tim Liputan mengabarkan.